Minggu lepas dalam Takkan Gentar, kesal tak sudah bila dua gol menembusi gawang Ombak FC. Walau dengan air mata sekalipun, tidak akan dapat merubah keadaan. Dapatkah mereka bangkit semula setelah kegagalan ini? Pandang atas, pandang. Dan minggu ini, pasukan Ombak bersiap untuk latihan yang lebih intensif bersama legenda bola sepak, Datuk Santok Singh. Juga, N. Osman kembali untuk membantu pasukan Ombak atasi ketakutan. Saksikan terus dalam Takkan Gentar. Oh, I'm not scared. Minggu ini, para pemain Ombak sedang bercuti sekolah. Inilah masanya untuk mereka meluangkan masa bersama keluarga. Hari ini kita masak sayur dengan kobis. Aku petik cili itu dulu. Dah, kena makan sayur banyak. Jangan makan ayam goreng je banyak. Nak main bola, kena makan yang berkhasiat. Tak makan khasiat yang berkhasiat, macam mana nak main bola? Black sering datang ke kafe saya untuk bantu saya lah. Serv makanan pada pelanggan, masuk pinggan. Saya memberi perasaan dia agar dia lebih cenderung kepada bidang sukan dan kalau boleh lebih berjaya dalam bidang pelajaran. Mama doakan abang jadi pemain yang popular dan terkenal sebagai idola abang dan insya-Allah. Dan jangan putus asa. Don't give up. Okey. Walaupun sekarang ini cuti 2 minggu, cuti persekolahan, tapi latihan tetap diteruskan untuk pasukan Ombak FC. Dan yang lebih menarik sekali, sekarang ini kita saksikan di mana gabungan di antara legenda bola sepak negara kita, Datuk Santok Singh bersama dengan Coach Zaidi untuk menjadikan pasukan Ombak FC lebih bertenaga. Semangat mereka luluh disebabkan kekalahan kemarin dan harus segera dipulihkan. Ombak FC telah mendapatkan khidmat dua jurulatih baru iaitu Zaidi Abu Bakar sebagai jurulatih pembangunan Ombak dan seorang lagi merupakan bekas pemain profesional yang juga pemain legenda negara, Datuk Santok Singh. Mei, depan sana, Mei! Mereka adalah satu pasukan yang baik dan pemain-pemain ada berdedikasi tapi segi fitness mereka tak berapa fit. Jadi di sini kita buat dia punya fitness level on a higher thing. Come on, sebelum ni. Yes. Selamat pagi. Sini. Pagi. Stretching. Jadi, you dah buat. Okay. Latihan yang paling mustahak ialah saya telah pun diajari Dato' Harun Idris, Timbalan Presiden Bola Sepak Malaysia, mengajar kita ikut prinsip 3D, iaitu disiplin, determination dan dedikasi. Kelemahan kita adalah kelemahan ketara telah fitness. Fitness ialah satu-satu yang paling mustahak pasal mereka akan bermain untuk 90 minit dan kalau ada extra time, dia akan main untuk setengah-setengah jam. Lari. Pandang atas, pandang atas. Bukan atas. Latihan yang dilalui nampaknya lebih mencabar kecergasan mereka. Ramai yang rasa tekanannya. Lebih-lebih lagi yang kurang stamina. Dapatkah mereka bertahan? Okey, lagi 5 minit. Dah letih dah. Satu perkara yang sangat paling penting yang saya suka, Datuk, yang saya dapat belajar adalah disiplinnya sangat tinggi. Go. Teknik depan, teknik dia. Tengok. Ini hari ini sukar sikit berbanding hari lain. Sebab training ni banyak gunakan fitness. Sebab players fitness kurang, termasuk saya juga. Jangan nak main. Nak main, keluar. You nak serius, sini. Tempat nak main, you tengok mana ada playground, you pergi. Selalu tumpukan perhatian kepada boot you. Tengok. Follow through. Kalau you macam ini, bola tu mesti naik. Good shot. Tak pusat. Bawa pusat. Lutut tu. Lagi. Tengok. Zizi buat. Go, Zizi. Go. Bawa, Zizi.
Tengok, go. Empat. Okey. Go. Ini ni sebest lah agak lah. Dapat dapat fitness yang tak pernah buat. Nama saya Black, JC nombor 6, posisi saya defense. Inspirasi saya adalah ayah saya. Ayah dulu pemain bola sepak, PDRM. Dia banyak membantu saya dalam bermain bola dan daripada situ ada mengajar saya untuk syuting semua pelbagai. Simpan asyik kalian. Untuk membaiki kelemahan saya, saya ke berjoging, membuat speed, bermain basket. Saya sokong Black dalam permainan bola ni mungkin nak dia panjangkan cita-cita abah dia untuk menjadi pemain bola sepak satu hari, pemain bola sepak yang terkenal. Okey, tak apa. While telinga dengar sini. Nah, while you warming down, you boleh dengar apa saya cakap. Okey, macam saya cakap tadi, you orang tengah main bola, tak ada siapa pun suara. Kalau you nak bola, run to empty space, minta bola. Ataupun macam mana you punya cara, minta bola. Pertama sekali saya akan bagi tahu mereka untuk berlari kepada open space dan minta bola dan tolong kawan untuk menyerang, dan goalkeeper mestilah cakap dan bagi tumpuan kepada left back, right back dan center back. Selepas latihan, para pemain telah diberitahu tentang berita buruk. Pasukan mereka telah terkeluar dari liga. Weh, kita dah tak layak ni nak masuk suka UNCC. Siapa cadangan korang lepas kita dah tak layak? Kita cuba yang terbaik for the next. Yang silap semua kita betulkan. Apa kata kita jangan putus asa. Kita boleh tanya lagi nanti Yana, ada tak tournament lain untuk kita sertai lepas ni? Harap korang bagi 100% prestasi yang baik dalam tournament tu. Boleh tak boleh? Selepas ini, N. Osman kembali lagi dan kali ini memberikan suntikan semangat untuk menolong Ombak FC mengatasi ketakutan. Bintik aku ejek lah. Bintik. Tengok abang dia kacau. Oh, I'm not scared. Saksikan semua ini dalam Takkan Gentar. Rehat seketika, kami kembali bersama anda. Teruskan mengikuti Takkan Gentar. Weh, Kak En datang lagi. Kali ini dia nak mengajar bagaimana untuk mengatasi perasaan ketakutan. Ketakutan apa tu? Saya pun nak belajar juga. Tapi sebelum itu, En Osman mengumpulkan semua pemain Ombak untuk memberikan kata-kata motivasi. Just minat tu ada datang sendiri. So korang kena minat apa yang korang buat juga. Macam mana nak hilangkan rasa takut? First thing, like I said, buang semua keraguan tu. You know, there's no use untuk jadi takut. Mix emotion kan. Rasa excited, takut at the same time. Masuk perlawanan tu mesti training. Because confidence comes from preparation. Dengar cakap coach, ikut plan, percaya dengan team and percaya dengan diri sendiri. When you have that, your confidence boost up, takut pun hilang. So believe in yourself, okay? Okay! Okay, berikan tepukan kepada Kak En Osman sekali lagi. Tak. Para pemain kemudiannya dibelanja aktiviti Skytrack. Okay, Kak En takut tinggi tapi demi sayang dengan Ombak FC, Kak En buat dulu. Saya sambut. Kalau tak jatuh, siapa sambut? Mereka harus berentasi dari satu pokok ke pokok yang lain setinggi 25 meter. Gayat ni. Percaya pada Tuhan. Tuhan Allah. Dapat tu. We have the high elements. And, you know, at first they were kind of like maybe not opening too much. But after the first game, they kind of opened up. And I can see they had a lot of
time memang seronok lah. Jeter aku ejek kau. Jeter. Tengok mana kacau. Kat tangan kau lagi best. Betul. Boleh. Cepat kan? Cepatlah. Mula agak takut juga ah main flying fox. Lepas tu dah kali kedua berani ah. Benda ni membuatkan saya berani ah. Tadi in one of the station saya ada difficult time to balance myself dengan but I finally able to made it through the station. Hari ni saya rasa macam takut, gemuruh ada tu, gembira paling banyak ah. Ya dah biasa dah. Siap banyak pagar sekolah. Aktiviti ni boleh buat kita orang berani lah. Kalau nanti lawan tim kuat kan, mencabar semua. Wow, best. Mesti lagi kan? Tarik dia ke bawah. To me, it's as long as you know they do buat benda tu sepenuh hati, don't boleh capai apa saja. So to me, that's the most important message that I hope that they can take back home. Untuk menjadi pemain bola sepak, bukan sahaja latihan fizikal yang diutamakan, pemakanan juga penting. Selamat petang. Apa khabar? Apa khabar baik? Selamat petang. Selamat petang, Dik. So hari ini puan akan buat shopping ya untuk keluarga? Ya, ya. So saya akan tunggu puan dekat sini. Lepas puan dah shopping baru kita bincang tentang sama ada pilihan puan tu sesuai tak untuk keluarga. Okey, so sila pergi shopping sekarang. Terima kasih. Jumpa nanti. Okey. Abang, ayam hijau tak boleh tercampur pada pakai nasi. Buat dia. Ni kalau tak tendang bola kuat lagi tak tahulah dia. Hello, Sylvie. Hai. Dah habis dah? Dah habis dah. Ni lah yang duk shopping dengan anak beranak hari ini. Macam banyak ni. Ini untuk berapa hari ni? Ni untuk seminggu. Seminggu. Okey. So mari kita tengok apa yang puan dah pilih. Black ada pilih yang. Yang mana Black suka makan? Black pilih yang mana tadi, Black? Saya pilih. Hanista. Dia memang macam kanak-kanak sikit. Dia suka makanan yang macam-macam ni. Dalam diet kita sama ada untuk orang dewasa ataupun untuk kanak-kanak macam black athlete kan. Okay. So kita perlu ada kumpulan makanan karbohidrat. Sebab karbohidrat tu bagi kita tenaga. So Coco Crunch macam ni dia sebab bijian penuh, dia ada tenaga. Macam roti, nasi, mi yang kita makan pun bagi tenaga. Bermakna dia baguslah untuk black ni. Sebab tadi pun saya nampak ada kentang ya. Kentang ni pun sumber karbohidrat yang bagus. Satu tip lagi bila puan beli makanan yang bungkus. So puan boleh kena baca label makanan sebab label makanan akan bagi tahu kita apa yang ada dalam makanan yang tersebut. Ramuan. Ramuan selalunya dia disusun mengikut aturan yang paling banyak dalam makanan hingga yang paling sikit. So kalau tengok ramuan ini, extract malt adalah yang paling banyak dalam ramuan ini. Dan juga susu tepung skim dan seterusnya koko dan juga vitamin mineral. So bila puan beli makanan bungkusan, yang inilah ramuan yang paling senang untuk puan pilih untuk pilihan yang terbaik untuk puan. Black apa lagi yang Black makan? Nestum. Oh ni untuk Black ya. Sebab Nestum pun dia ada bijian penuh, dia pun karbohidrat juga untuk bagi tenaga. So bila makan dengan roti, roti juga karbohidrat. So Black kena ada satu makanan dari sumber protein seperti cheese ataupun boleh perbahagiankan lagi macam dengan tuna ataupun telur untuk sarapan pun lah sesuai. Omba FC membuka satu lembaran baru, Liga Mini Juara. Dapatkah mereka capai kejayaan di peluang kedua ini? Saksikan kejutan baru yang menunggu mereka selepas ini di Takkan Gentar. Rehat seketika, kami kembali bersama anda.
teruskan mengikuti Takkan Gentar. Mungkin berita yang kurang mengembirakan untuk pasukan Ombak FC adalah di mana mereka telah tersingkir dalam saingan Liga 1MCC bawah 14 tahun. Tapi kita mungkin boleh lupakan itu. Sekarang ini, demi untuk memperbaiki mutu permainan mereka dan saya percaya mereka adalah pasukan yang baik, mereka telah menyertai kejohanan mini juara pada hari ini. Bila satu pintu tertutup, maka timbul pintu lain yang terbuka. Begitulah ibarat peluang yang muncul buat pasukan Ombak FC. Walaupun terkeluar daripada Liga 1MCC, mereka telah menerima satu peluang baru untuk bermain dalam Liga Mini Juara. Terdapat dua kumpulan dalam Liga ini di mana pemenang dari setiap kumpulan akan bertarung di peringkat akhir. Dan hari ini, mereka bersiap sedia untuk menentang pasukan Provision FA. Okey, apa yang saya nak bila main tadi, tengah kontrol. Padang luas. Keeper macam biasa, alert, suara. Hari ini saya nak tengok all out je. Dodi pun sama. Okey, peluang semua akan saya bagi sama rata hari ini. Semua akan dapat main. Semua akan main habis-habisan. Saya bersemangat nak tournament ini, nak buktikan yang kita orang boleh menang champion. Sebelum ini, pasukan Ombak FC pernah bertemu dengan pasukan Provision FA dalam Liga 1MCC di mana perlawanan berakhir dengan keputusan tiada jaringan buat kedua-dua pasukan. Bolehkah pasukan Ombak FC mengatasi saingan mereka kali ini? Kita saksikan sekarang. Pada awal permainan, Ombak FC menunjukkan permainan yang lebih agresif. Oh, itu dia percubaan daripada Ama. Hampir-hampir menembusi gawang tapi malangnya tendangannya tersasar sedikit. Ombak FC membuat beberapa percubaan baik tapi masih belum dapat menembusi gawang. Bila padang besar, awak kena tolak bola cepat. Kalau awak bawa bola, terlepas je awak nak comeback balik, saya tahu awak penat. Padang besar. Kita kontrol tengah, kita banyakkan pergerakan kita. Okey, go, come on. 15 minit lagi. Baru masa yang kedua di antara pasukan Ombak FC dan juga Provision dah pun bermula. Kalau ikutkan separuh masa yang pertama, mereka berjaya mengawal permainan dengan baik. Ada tiga cubaan ke arah pintu gawang. Tetapi belum ada jaringan. Jadi diharapkan separuh masa yang kedua ini mereka boleh mencari gol yang dinanti-nantikan. Tolak sikit, tolak sikit, tolak sikit. Ombak FC menyambung permainan dengan harapan dapat menjaringkan gol awal. Tapi masih belum berjaya mendapatkan gol yang dinanti-nantikan itu. Okey, perlawanan separuh masa yang kedua dah pun tamat dalam konsep permainan dalam Liga Mini Juara ini. Mereka perlu bermain 15-15 minit. Kemudian kalau tiada jaringan, mereka akan menjalankan sesi sepakan penalti. Dan kedudukan Ombak FC menentang pasukan Provision 0-0. Walaupun di separuh masa yang kedua, permainan cukup menarik. Banyak peluang. Malah ada lebih kurang 5 cubaan untuk menjaringkan gol. Tapi tiada gol dijaringkan daripada pasukan Ombak FC. Jom kita tengok aksi seterusnya. Bila saya tengok penjaga gol Ombak FC itu, Zaid Amir berjaya menepis cubaan pertama sepakan penalti daripada pihak lawan. Good job, bro! Yeah! Gol daripada adik pendahului sekarang ini pasukan Ombak FC dengan 1-0. Cantik ya. Kalau ikutkan sejarah, ini nak cerita sejarah ni. Zaid Amir pernah menyelamatkan sesi sepakan penalti. 5 sepakan tu dia save semua.
Hebat tak? Ha, kalau pasukan Barcelona tahu ni mesti dia nak ambil sebagai pemain remaja. Semana sepakan dari ke bawah ke arah pintu gol sebelah kanan dan menjadikan gol daripada Azizi 2-0. Jaringan gol dari Azim menutup tirai buat Provision FA. Nampaknya empat jaringan telah pun dijaringkan oleh pasukan Ombak FC ini bermakna mereka telah memenangi pertandingan sepakan penalti ini dan akan meneruskan cabaran yang seterusnya. Tahniah kepada pasukan Ombak FC. Moga lebih berjaya untuk perlawanan yang seterusnya. Jaringan gol dari Azim menutup tirai buat Provision FA. Prestasi hari ini memang cukup memberangsangkan kalau dibanding dengan 1MCC tournament. Tengok lepas that tournament tu dia orang memang ada 100% lah, dia orang bagi full training. Bila ada lebih kepada training, intensive training, nampak hasil dia. Minggu hadapan, Ombak FC menerima sokongan motivasi daripada Puan Fatimah Abu Bakar. Okay, you try. Latihan intensif diteruskan bersama dengan pemain legenda Datuk Santok Singh. Dan dapatkah Ombak FC terus mara ke final dalam Liga Mini Juara? Saksikan semuanya dalam Takkan Gentar.